Total Skin Electron Beam Therapy atau yang disebut TSEBT adalah sebuah teknik radioterapi yang memanfaatkan partikel elektron untuk memberikan radiasi terhadap seluruh kulit di tubuh pasien. Teknik ini dikhususkan untuk pasien dengan limfoma kulit primer, terutama pada mikosis fungoides dan sindrom Sézary. Di Amerika Serikat sendiri, insidensi dari limfoma sel T kulit mencapai 6 kasus per 1 juta populasi, yang sekitar 50%-nya adalah mikosis fungoides. Terdapat banyak pendekatan TSEBT, tetapi Modified Stanford Dual Fixed Angle Six Field TSEBT adalah pendekatan yang paling sering digunakan di berbagai belahan dunia. Pendekatan ini memerlukan pasien diposisikan dalam keadaan berdiri dengan bantuan fiksasi agar pasien dapat mempertahankan posisi berdiri yang stabil. Di tengah pandemi COVID-19, instalasi pelayanan terpadu onkologi radiasi Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo berinovasi untuk menyediakan pelayanan TSEBT yang bermutu dan terstandar bagi pasien limfoma kulit. Adalah Tuan H dengan lesi mikosis fungoides pada sekujur tubuhnya yang tiba di Iptor RSCM pertengahan 2021. Tuan H merupakan kandidat yang tepat untuk teknik radiasi TSEBT Stanford. Setelah melakukan konferensi dengan tim onkologi radiasi dari Tata Memorial Hospital India untuk knowledge dan experience sharing, Iptor RSCM mulai merancang perencanaan radiasi TSEBT Stanford pada Tuan H. Inovasi utama dari Iptor RSCM pada kesempatan ini adalah pembuatan box fiksasi TSEBT dengan menggunakan box sterilisasi beserta dengan segala aksesoris pelengkapnya dan memastikan agar teknik yang sudah lama tidak dikerjakan di Indonesia ini dapat tersedia di RSCM. Tentunya, box sterilisasi sudah tidak asing lagi di era pandemi COVID-19. Box ini kerap digunakan di awal era pandemi, tetapi seiring dengan kontroversi permasalahan safety dan efikasi dari penggunaan box sterilisasi, maka tidak lagi digunakan. Juga dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip Green Hospital, tim dari Iptor RSCM menyulap box ini menjadi box fiksasi TSEBT. Berikut adalah gambaran Tuan H dengan box fiksasi saat melakukan penyinaran TSEBT Stanford. Dan berikut adalah kondisi Tuan H selesai menjalani pengobatan di Iptor RSCM. Hadirnya inovasi box fiksasi TSEBT telah membuka pintu pelayanan yang lebih optimal bagi pasien-pasien limfoma kulit, dan teknik TSEBT Stanford saat ini sudah dapat dikerjakan secara rutin di Iptor RSCM.